Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan pujian dari Perdana Menteri Selandia Baru bahwa arah Indonesia di tangan pemerintahan era Prabowo ini akan semakin cemerlang dari segi ekonomi. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon dalam pertemuan bilateral bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Swiss Hotel Lima Peru. Prabowo dinilai sebagai pemain inti yang akan membawa perekonomian Indonesia semakin berkembang pesat ke depan. Dalam pertemuan bilateral ini, Perdana Menteri Selandia Baru semakin ingin meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Selandia Baru di berbagai sektor lainnya seperti pendidikan dan energi terbarukan. Sementara itu, usai pertemuan bilateral, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Selandia Baru menyempatkan untuk menyapa para awak media Indonesia yang meliput kegiatan ini. Wartawan, oh, they're journalists, Indonesian journalists. They look so friendly. They look so nice. Honeymoon. Honeymoon period. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.